Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Saat ini renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare masih terus berlangsung, di mana terlihat saat ini progres pemasangan single seat pada tribun timur mulai dilakukan. Nampak warna single seat yang terpasang berupa berwarna kuning dan hijau. Selain itu terlihat juga scoring board dengan ukuran yang sangat besar sudah selesai dipasang dan nantinya akan dilakukan uji coba. Selain itu, untuk bagian tribun selatan dan utara terus dilakukan pengerjaan. Sementara untuk rumput lapangan terlihat mulai menghijau. Diketahui jenis rumput yang digunakan yakni jenis rumput sesiam material yang sudah sesuai dengan standar FIFA. Dan diketahui juga lintasan atletik Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ini dihilangkan sehingga kapasitas tribun jauh lebih besar dan jarak tribun ke lapangan jauh lebih dekat. Untuk tribun VIP saat ini terlihat mulai dilakukan pemasangan tiang pancang. Diketahui tribun VIP ini dibongkar dan dibangun baru dengan bentuk tribun yang jauh lebih modern dan tentunya sesuai dengan standar FIFA. Diketahui biaya renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare menghabiskan anggaran mencapai 129 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Diharapkan setelah renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ini sesuai dengan standar FIFA. Kita doakan semoga renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.